Itu daripada yang menjadi apa orang dikatakan perhatian ataupun juga kebimbangan rakyat kita ialah tentang soal pekerjaan. Sama ada dia berkekal dengan pekerjaan ataupun mereka ini akan diberhentikan ataupun mereka tidak ada pekerjaan. Termasuklah apa nama mereka yang ada daripada universiti, apa yang dapatkan sokongan dan individu-individu yang lain. Betul. Sebab itu untuk cuan ini kita perlu mencari langkah-langkah yang agak lebih khusus. Dan sebabkan itu maka pihak kabinet telah memutuskan supaya sebuah majlis pekerjaan dibentuk. Di banyak negara pun mungkin ada ini. Kita pun ada juga tapi dia agak terasing, in silos kata orang. Banyak jawatankuasa-jawatankuasa telah dibentuk tetapi tidak menjurus pada langkah-langkah untuk menjana peluang-peluang pekerjaan baru. Sebab itu keputusan inilah supaya saya mempungsikan. Biasalah bila kerja-kerja berat ni serah pada menteri dulu tapi dibantu oleh banyak menteri-menteri lain dan juga akan melibatkan beberapa sektor swasta, mereka-mereka yang pakar dan mahir untuk membantu kita memberikan nasihat tentang apakah langkah-langkah yang perlu kita lakukan supaya kita dapat menyediakan peluang pekerjaan tadi. Contohnya, antara perkara yang kita putuskan ialah hampir 500,000 peluang pekerjaan baru akan kita wujudkan dalam semua sektor-sektor. Kemudian kita juga telah mulakan sekarang ni untuk orang kata melatih latihan ataupun training, upskilling dan reskilling pada mereka-mereka yang sebahagian mungkin sudah pun tidak ada pekerjaan, dilatih semula. Dan dengan latihan itu mereka dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita jana daripada kegiatan ekonomi baru tadi. Sebab itu bagi saya ini adalah satu langkah yang kehadapan untuk menentukan bahawa isu apa pengangguran dapat kita uruskan, pengangguran di kalangan siswazah atau mereka yang sudah pun menyedia dengan latihan-latihan tertentu dapat ditempatkan di tempat-tempat tertentu termasuk mereka-mereka daripada golongan-golongan yang agaknya informal tadi yang boleh kita latih semula supaya mereka juga dapat disediakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai.